Balance di rumah. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Della di It's Me Beauty. Hai. Oke, spesial banget di video kali ini aku bakal share ke kalian review eyeshadow. Oke, kalau kalian penasaran eyeshadow apa yang kali ini aku bakal review, tonton terus video ini sampai habis. Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya supaya notif di handphone kalian untuk video dari aku. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi super duper excited banget karena di video kali ini aku bakal review eyeshadow dari LT Pro yang seriesnya Trio Shadow. Gak tahu sebelumnya LT Pro udah pernah punya eyeshadow atau belum. Cuman ini aku mau review yang si kecil mungil ini gitu. Untuk yang shade yang Trio Shadow ini ada 3 varian yang bisa kalian pilih. Nah, ini yang aku pilih adalah varian Darling nih. Ada 3 varian shade yang bisa kalian pilih, yaitu Darling, ada Dare, dan juga Dark. Jadi untuk yang Darling ini cocok banget, katanya yang suka natural-natural look itu wajib banget untuk pilih si Darling ini. Oke, jadi untuk packagingnya itu dibungkus kardus kayak gini. Terus di dalamnya itu masih ada kayak semacam bubble wrap, tapi bukan bubble wrap. Jadi dia aman banget. Dan ini dia si Trio Shadow, bener-bener mungil banget. Kalau kalian tahu ini cuman ukurannya itu segini, kalian bisa bayangin ya, sejari aku tuh agak lebih dikit di sini. Kalian bisa bayangin ya, ini seberapa kecil gitu. Nah, ukurannya itu cuman 3,5 gram aja. Dan untuk packagingnya ini menurut aku worth it banget, apalagi si LT Pro ini dikemas untuk para-para MUA, bisa dibawa kemana aja. Kenapa namanya Trio Shadow? Ya pastinya ada 3 shade warna di dalam satu varian shade. Jadi yang Darling ini yang katanya natural, ini aku mau spill packagingnya dulu. Jadi dibukanya itu buka aja deh kayak gini. Tuh, tinggal diginiin aja besti. Tuh, beneran ada 3 ya. 1, 2, 3, 4. 4-nya ini cermin ya. Tuh. Dan cerminnya ini bukan cermin bohongan, literally bisa dibuat cerminan gitu ya. Kalian gak usah bawa kaca, cukup pakai si palette Trio Shadow ini bisa banget untuk ngaca di dalam mobil gitu. Oke, jadi untuk warna-warnanya ini yang layer pertama di sini ada warna mocha gitu ya, kayak krem-krem mocha gitu. Ini aku mau spill. Dan dia teksturnya bener-bener creamy banget, bener-bener creamy. Sepigmented ini, kalau kalian tahu palette eyeshadow-nya LT Pro itu emang gak pernah gagal tuh. Sepigmented ini bestie, dia lebih ke shimmer ya, bukan yang matte. Terus yang bawah ini juga gak kalah cakep, ini yang warna apa, coklat. Aku mau spill juga. Tuh, beneran bagus banget coklatnya tuh. Wow, secoklat itu dong. Untuk yang bagian bawah, ini juga shimmer ya, BTW. Untuk yang bagian bawah ini yang matte. Jadi dalam 3 warna ini, jadi ada 2 shimmer dan 1 matte ya. Aku mau spill yang bawah. Ini yang matte. Yang matte warna agak kehitaman, dark. Dark choco gitu ya. Bukan hitam banget sih, kayak dark. Tuh, cakep-cakep kan warnanya. Dan ini aku cuma punya satu, jadi aku mau spill yang warna yang Darling ini aja. Dan ini brand cakep. Selanjutnya aku mau spill warnanya di mata aku, cara mengaplikasinya di mata gitu ya. Secara ini tiga-tiganya cakep-cakep banget dan gak mau kebuang, kayak pengen pakai semuanya nih. Gimana cara pakainya, Kak? Oke, yang pertama kalian ambil dulu bagian yang matte-nya ya. Jangan lupa diketuk-ketuk kayak gini biar gak terlalu ngeblok gitu ya. Oke, aku mau pakein di sini dulu. Jadi si itemnya ini dibuat itunya apa, dasarnya gitu. Pakai yang warna coklatnya untuk
di bagian belakang juga. Oke, yang bagian atasnya ini yang warna mocha. Jangan lupa untuk pakai di bagian bawahnya biar nggak jomplang. Jadi aku mau pakai yang warna coklat. Dan mau pakai shimmernya yang ini di bagian bawah. Oke, jadi ini looknya pakai 3 warna dari LT Pro. Gimana menurut kalian? Nah, ini warnanya emang pigmented banget ya kalau kalian bisa lihat tuh. Bener-bener cakep banget, besti. Dan emang tiga warnanya ini emang keguna banget sih. Oke, aku mau pakai yang sebelah sini. Oke, udah jadi. Ini kedua mata aku udah dihiasi sama palette eyeshadow dari LT Pro yang Trio Shadow ini. Nah, gimana menurut kalian? Oke, yang suka makeupnya bold bisa banget untuk cobain yang shade dark. Untuk yang suka Korean-Korean look yang lucu-lucu gitu, aku cobain varian yang dare. Warnanya emang keguna banget gitu. Semua yang ada tiga-tiganya ini berguna gitu ya. Bisa dicampurin, bisa di-match, atau bisa dipakai salah satu, salah dua, salah tiga, bisa banget. Dan untuk harganya ini emang bener-bener bikin menganga gitu ya. Aku awalnya kayak, beli gak ya? Karena emang harganya itu pricey banget menurut para pelajar kayak aku gitu ya. Harganya 60 ribuan dapat sekecil ini. Nah, menurut aku pricey, tapi kalau udah lihat hasilnya seperti ini, nah udah gak usah banyak cincong, emang sebagus itu. Jadi kalau kalian mau check out, langsung aja pergi ke e-commerce LT Pro. Linknya bisa kalian klik di description box. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya supaya notifikasi kalian untuk video dari aku. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini. Oke, segitu dulu video kali ini, and see you in the next video. Bye.